izar, al izar matlub, melebihakan orang itu, ya kayak itu disuruh benar. Tapi al izar fil ibadah mamnu' atau makruh, tapi melebihkan orang pada masalah ibadah rugi. Orang dapat pahala sorong napa? Sorong kada. Ini kita nih sudah berada di step di pertama. Datang tuan guru, hokon tuan guru disuruh ke muka, sorong ke mana? Ke belakang, itu salah besar tuh. Ya, kita nih bacaan, baca dalail kah? Bacaan apa kah? Sekalinya datang orang badudi, orang tatuha kada kita. Kita julung dalailnya lawan sidin, sidin babacaan, sorong lah kada kau babacaan, itu mamnu. Ya kan, mam? Tapi mun masalah lain itu, nah itu bagam. Kita besurungan, orang saruan, dahulu akan orang dulu, aja ikam aja gini kita. Nah, kayak itu tak. Biar aja kita berdudi, maka dasar habis jagarnya. Ampun nasib penata. Biar aja matlub, matlub. Kita berkendaraan, ya kan? Orang hendak menyeberang, stop lo kita beri kesempatan orang apa nih? Orang seberang al izar matlub, melebihkan orang lain tuh apa? Ini apa? Orang menyebarang pada kawa. Lang di sini hancap lah, megas lah. Bujurana belajar lah izar itu dari yang terkecil. Karena kesempatan lalu orang hendak menyebarang. Ya kan, lang jauh, ya tanya menggas jauh pulang, nah, ya kan, supaya lang ini, ya ada gitu. Al-Izhar, matlub, melebihkan orang lain itu disuruh, jadi gitu, kita, jadi jari orang itu pulang, ini kita, tapi nak kakak itu, ada, pasukannya bapak gutan berdua, wah, Isa mana sudah? Isa sudah lah, anu, di mana ampehnya ya? Maka jika menanti ya kah, maka jika